Sementara itu, Mufti Negeri Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin memberi ingatan bahawa tindakan individu yang ingkar dan melanggari perintah TEMCO merupakan satu perbuatan berdosa. Malah katanya pelaku yang berbuat demikian juga berdosa dengan setiap manusia yang terjangkiti hanya disebabkan sikap degil dan pentingkan diri sendiri. Tegasnya, tindakan itu bukan sahaja salah di sisi undang-undang, malah melanggar arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdul Rahman Auf bahawa jika seseorang mendapat tahu wabak penyakit taun pada satu tempat, jangan masuk dan orang yang berada di dalamnya jangan keluar. Dia ada benda yang bila kita buat salah, kita dengan Tuhan saja. Tapi ada benda yang apabila kita buat salah, kita membahayakan manusia lain. Dan inilah masalah COVID ini. Apabila kita degil, kedegilan kita itu bukan membahayakan diri kita. Ia membahayakan manusia lain. Ini boleh menyebabkan kita berdosa dengan setiap orang yang kena tu disebabkan kita kerana kita tak mematuhi langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Muhammad Asri ditemui media di Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Perlis di Kangar. Semalam, dua lelaki dari kawasan TEMCO Kuala Sanglang ditahan ketika melakukan urusan di sebuah pejabat kerajaan. Akibatnya, pejabat itu ditutup sementara bagi tujuan sanitasi. Sebelum ini, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pelaksanaan TEMCO ke Kampung Kuala Sanglang dan Kampung Tanah Timbul selama 21 hari bermula Isnin.